Yo, hello, welcome back again to my channel dan intro. Oke, baik teman-teman, dimanapun teman-teman yang berada, selamat malam, selamat datang kembali di channel Guru Jalanan. Dan hari ini pastinya lagi stres, lagi semangat. Ini kan closing, malam minggu. Sebenarnya saya bikin closing, cuman video closing, cuman saya terlibat janji sama orang. Jadi saya harus buat video reaction ini requestan dari teman-teman dari Sorong Hip Hop Foundation. Ini salah satu grup hip hop yang berdiri di Sorong. Dan mereka sebenarnya sudah buat video ini sudah lama dan mereka meminta saya untuk reaction. Cuman itulah, namanya juga orang sibuk, jadi saya minta maaf ya. Dan malam hari ini kita mau bahas video mereka yang berjudul Mas Yang Terindah. Okay. Judulnya Mas Yang Terindah. Dan video ini sudah lama rilisnya 2018, berapa bulan yang lalu lah. Sudah ditonton lebih dari 8000 kali. Dan keren, cuman banyak hal yang nanti kita bahas di video ini. Banyak sekali, video ini pastinya menarik. Bagi teman-teman yang bersama di channel Guru Jalanan, pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe untuk mendukung saya sebagai channel pertama dari Indonesia Timur yang akan mencapai 1 juta subscriber di episode tahun ini, man. Yeah, I like this, man. Oke, langsung aja, nggak usah banyak bacot. Kita react video dari Sorong Hip Hop Foundation. Saya nggak tahu nih personalnya siapa. Judulnya Mas Yang Terindah. Let's check this out. Oke. Oh, saya tahu tempat ini. Debu beat enak ya. Kita berpisah hingga kau pergi tinggalkan aku sendiri. Memang pahit, asik. Sungguh sakit saat kita tak bisa lagi bersama. Hangat sentuhanmu masih terasa. Rata-rata tuh saya selalu bilang bahwa saya senang dengan orang yang nyanyi. Jangan gunakan T-Pain atau efek yang bikin suaranya tuh jadi ping tuh terlalu banyak. Karena itu akan merusak kita punya nuansa suara. Bahkan di dalam mimpiku kau ada, di dalam hatiku kau masih yang terindah. Ini lokasinya juga saya sempat cari nih lokasi ini. Yang jembatan panjang ini sempat cari, cuma nggak ketemu. Di dalam hatiku kau masih. Tapi daerah Tanjung mungkin ya. Walaupun waktu berputar, namun rasaku takkan pernah pudar. Rindu pun kian menjelma ke dalam hati yang terasa sukar. Masih yeah. Bisakah kita bersama? Masih adakah tersisa cinta? Separuh jiwa seolah pun sirna bersama semua kenangan kau bawa. Hey. Andai kesempatan itu kembali takkan pernah kubiarkan kau pergi. Asik. Jika penyesalan datang di awal, kesalahan takkan pernah terjadi. Sip, man. Dirimu kudekap meski hanya dalam tidur yang lelap. Sayang semua telah lenyap meski rela pun aku tak siap. Flow rap ini dapat. Oke, saya bilang ya, flow rap ini dapat menurut saya ya, menurut saya. Dapat cuman videonya yang mungkin aja teman-teman orang pintar lah untuk apa membagi ini scene untuk orang nyanyi, ini scene untuk iringan scene ya, video iringan gitu loh. Jadi sehingganya tidak monoton dia sendiri di dalam video. Itu cuman koreksi, bukan koreksi. Tapi untuk lagu ini keren. Flow-nya kok dapat. Terasa bahkan di dalam mimpiku kau ada, di dalam hatiku kau masih yang terindah. Saya hafal lagu ini karena memang saya sudah dengar lagu ini ulang-ulang, jujur aja. Di dalam hatiku kita mungkin kita bisa kolaborasi begitu. Ya. Saya suka dia nih. Ingin ku mengulang semua kenangan itu. Dikala malam mulai tiba. Ya. Nah, ini scene yang sama masih ada, masih kurasa, ya, kan? Berpisah kenangan kita. Nah, dia punya scene iringan jadi enak gitu. Kesempatan kedua takkan kubiarkan kau terluka, terjatuh dalam cinta buta bersama rasa kecewa. Kau jatuhkan air mata, maaf jika kau terluka karena terasa berat hidupku. Keren, eh? Tanpa hadirmu menemani aku. Korusnya ini keren ya, saya senang. Di dalam mimpiku kau ada, di dalam hatiku
kau masih yang terindah. Tuhan masih terasa. Woi, ini tato naga ini. Apa ya tato apa ya? Agak sedikit ini jadi videonya enggak terlalu dengar. Di dalam hatiku kau masih yang terindah. Eh, sampling vokalnya keren ya. Saya senang tuh ada sampling-sampling vokal kayak gini. Kalau enggak salah ini sampling enggak? Ya, saya juga belum tahu ya, teknik apa yang kamu pakai. Direct by Baris CB. Baris CB ini kayaknya namanya mulai terkenal ya. Thanks for watching. Teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini kali ini. Video ini keren ya, bagus videonya. Cuman memang tadi yang saya ngomong itu hanya beberapa tambahan saja. Semakin sempurna sebuah karya ya orang kalau mau supaya karyanya bagus, dia mau dikoreksi juga. Jadi jangan teman-teman bilang, ah so tau lo, kita nih bikin karya bla bla bla. Tidak lah, saya pengen juga hip-hopnya teman-teman dari seorang hip-hop foundation semakin maju gitu, okay? Jangan berkembang pesat seperti G-Town gitu, G-Town dari Jayapura gitu. Okay? Mudah-mudahan seorang hip-hop foundation semakin terus berkarya. Jangan patah semangat, saya lihat kelihatannya kalian kendor. Kalau mau sharing-sharing tentang manajemen lagu, mungkin nanti kita bisa bantu di teman-teman orang. Mungkin nanti kita bershare lah. Saya nggak bisa bantu banyak, tapi mungkin saya bisa kasih informasi saya kepada teman-teman mengenai musik, apalah. Kita sharing-sharing lah. Okay? Tidak punya apa kontak lain selain YouTube, handphone juga. Kadang-kadang saya buang. Jadi mungkin teman-teman bisa komen di kolom deskripsi lah. Apa yang teman-teman mungkin bukan atau apapun lah tentang dunia hip-hop di Sorong gitu. Silakan tulis, kita komen-komen aja, main-main di kolom deskripsi, oke? Okay? Bagi teman-teman, terima kasih semua yang sudah mendukung video ini, yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video reaction berikutnya, teman-teman ya. Stay grow, man. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Dih.